BNN RI menemukan dan memusnahkan ganja bersama instansi terkait yang berada di ladang seluas 9 hektar di Lok Semawe, Aceh. Pemusnahan ganja ini sebagai bentuk upaya BNN dalam memberantas narkoba dan narkotika di Indonesia. Kepala BNN RI Komjen Pol Petrus Golose yang didampingi oleh Deputi Pemberantasan BNN Arman Depari memantau ladang ganja di sekitar tempat penemuan ladang ganja dengan menggunakan helikopter. Komjen Pol Petrus mengatakan pemusnahan ini juga sekaligus mendukung aksi pencegahan terhadap penyebaran narkotika yang ada di Indonesia. Arman Depari bersama pihak terkait akan terus berupaya menemukan dan memberantas para pelaku yang bertindak di luar hukum. Dari Lok Semawe, Aceh, Tim Liputan melaporkan.